guys. Jadi anakannya banyak banget tuh RBG kemarin. Yang dibawa aja sudah sortiran anak pertama sekitar 50 ekor. Gak tahu nih di ini ada berapa ekor lagi nih. Kita coba naikin 100 ekor coba deh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau mindahin ikan-ikan yang di atas ke kolom sini nih. Jadi kita mau mindahin dari anakan RVG. Sebagian udah turun tuh. Jadi kita gabung sama HM Black Series tuh. Jadi kita nyortir 22 ekor aja sih untuk grooming nanti. Kalau lihat hasil mutasinya gimana nih guys. Jadi ini kita campur juga ada PKCT-nya. Nah PKDTCT-nya nih guys tuh. Maskot. Dan ini kita juga udah nyari kutir. Jadi kita bersihin dulu kutir-kutirnya nih guys. Jadi kutir-kutir udah kita cari. Tadi lumayan banyak. Cuma kalau saya sih saya saring dari yang ini ke sini nih. Dan kita siapin juga daun pisang kering. Karena kita mau nurunin ikan yang dari atas ke bawah nih. Nah guys, taruhin aja nih. Nanti kalau yang ada apa namanya kesaring, ada kutu jetnya atau ada anakan ikan, jadi kesaring sama serogan yang serogannya itu agak lumayan kasar gitu. Ini guys, kalau saya pakai dua saringan biasanya kayak gini. Kayak aja nanti kayak nanti harapannya biar nanti ada kutu batuk atau ada anakan ikan sepat atau betik nanti bakal sangkut nih sama serogan kayak gini tuh. Kalau saya lebih pakai serogan double terus diaduin aja terus nanti juga dia bisa bakalan keluar itu airnya. Kita pakai daun pisang kering nih karena ini juga persiapan mau breeding lagi karena lumayan kita dapat sehari mah dari kutir dapat sekitar 1 botol aqua nih. Terus diaduin aja guys, jadi nggak usah lama-lama sih. Nanti juga kesaring tuh. Diputerin gini aja, nanti juga pasti bakalan ini guys, bakalan ada sisa. Kalau mau lama kita tembak air, kayak caranya kita nyalain, tembak kayak gini guys. Kita harus tambah air juga. Kalau yang ujung ini kita tambahin air. Guys, kita tambahin. Nah, bukan lama-lama habis, tinggal yang kasarnya aja tuh. Kasarnya nanti kita taruh di sini gitu. Takutnya ada anakan ikan. Nanti malah kalau kecampur bulayak takutnya kalau ada anak-anakan betik nanti bakal dimakan anakannya atau anak-anak ikan sepat. Guys. Kita taruh sini aja nih. Di ember sini. Biar kelihatan ada batu jetnya apa enggak. Ada anak-anak ikannya juga ada apa enggak. Nanti kita taruh sini aja nih. Kita pisahin tuh. Nah ini kita pisahin, kita kasih makan aja nih yang ini ke anakan Paradise tuh. Terus ini kita kasih daun pisang kering nih tuh. Nah guys, kita kasih segini aja. Kita mau nurunin ikan yang di atas turun ke bawah. Ini sih saya cuma buat ini doang, nahan doang. Nanti kalau misalnya saya ada burayakan bakal saya taruh di sini. Ini udah pada bermutasi guys anak-anakannya nih. Anak-anakan HMRPG. Hapun RPG-nya nih tuh. Ada yang udah mutasi ke merah. Tuh, ternyata mutasinya kayak gini, guys. Nih kutirnya tuh. Lumayan ya. Tuh.
Jadi kita mau lanjut ke atas, mau kita serok anakan yang ada di atas kita turunin ke bawah. Nah, dia juga udah nyerok juga sampel dari kolam yang tadi. Ini RPG-RPG yang udah bermutasi, ini juga ada Big Air. Dan ini juga ada multi. Kalau saya lihat sih lebih mirip ke multi Candy. Bukan multi metalik. Yang ini juga dari land Samurai. Jadi ambil sampel 4 ekor ini aja sih. Kita lanjut serogin ikan-ikan yang di atas untuk pindah ke kolam depan nih. Kita bawa kopi dulu guys. Biar nggak bolak-balik sambil nyerok. Kita kopi dulu guys. Kita ngopi di atas sambil ngeliatin ikan guys. Jadi gimana ya teman-teman, sama apa enggak nih? Dah. Dan ini anakan RPG, rencana mau saya serok gini. Saya pindahin ke atas. Ini air juga udah kita siapin. Karena rapet banget guys, jadi ikan-ikan yang di atas tuh rapet. Rapet banget, bener-bener rapet banget. Jadi untuk pertumbuhannya lama gede. Tuh, ada yang mati juga guys. Kayak gini nih kalau misalnya kerapetan. Cari aja yang size-nya udah lumayan enak nih. Nah tuh, paling saya ambil yang coba yang merah-merah aja deh. Kita serok lagi. Nah ini ada yang lari ke base girl-nya kayak gini nih. Nah ini lari ke base girl, mutasi apa enggaknya nanti bakal saya update lagi lah. Kita coba naikin yang size-nya dulu, main enak nih. Ini juga ada avatar juga. Ada yang hijau-hijau kayak gini nih, tuh. Ini dari RPG guys. Jadi anakannya banyak banget tuh RPG kemarin. Yang dibawa aja sudah sortiran anak pertama sekitar 50 ekor. Nggak tahu nih di ini ada berapa ekor lagi nih. Kita coba naikin 100 ekor coba dah guys. Jadi karena ini kita silangin sama plakat. Enggak sih, HMPK, lebih ke HMPK awalnya. Jadi apa enggak ya, ini bakal saya update lah. Yang penting ngebreed aja dulu. Nanti kalau udah gede baru kita lihat anatominya. Kalau yang emang bagus nanti kita project inbreed. Yang sekiranya jadi ke plakat, ya ke plakat. Yang ke HM guys. Ini konsepnya benar-benar outdoor ya. Tuh. Bentanya ininya butek banget. Iya guys, lubukannya butek banget tuh. Wajar, saya ini sendiri sih. Biasanya saya sama tukang ngeberesin. Oke, nanti bakal kita lanjut lagi kalau misalnya udah kita pindahin sini semua ikan-ikan di sini dan ke sini ada berapa ekor, nanti bakal saya video lagi nih guys. Ini guys, jadi kita udah serokin ikan-ikan yang ada di atas ini. Bisa dibilang nih raja rubukan yang angkatan kedua ini nih bakal kita gabungin ke kolam bawah nih. Tuh. Jadi jenis apanya nanti gede pasti bakal ketahuan nih. Tuh. Jadi mau teman-teman gimana nih? Banyak apa enggak nih ikan-ikan ini nih? Tuh, guys. Yang ini kita juga dapat jackpot notel, jadi kita dapat ikan dari RPG, cuma nggak ada ekor belakangnya tuh. Oke guys, ini bisa dibilang nih ikan satu-satunya di dunia nih, ikan-ikan kayak gini nih, ikan-ikan aneh dah tuh. Ini nggak ada ekor belakangnya ya, guys. Jadi kita lanjut taruh ke bawah aja nih, takut nanti kutirnya mati. Kita harus buru-buru pindah ini, tuh. Karena kalau kelamaan sendiri kutir tuh bisa mati guys. Jadi kalau mau ngakalinya sih pakai rator. Kalau pakai ratu insya Allah lah, itu pasti bakal hidup. Wah, kelamaan lah. Kita pakai lama dia nih guys. Kita pakai lama dia. Nah itu kutirnya guys. Merona guys. Bismillah nih. Akramasi boleh. Enggak juga enggak apa-apa. Nah, lanjut nih guys, kutir-kutirnya nih. Tuh guys, tuh mati guys yang bawahnya tuh. Ini kalau kelamaan dia tuh. Tuh. Kasih aja guys. Bismillah guys. Lumayan lah. Nah, serok lagi nih yang di atas. Jadi kita takutnya yang di bawah mati, nanti keikannya malah sakit. Jadi kita
kita serokin yang atas aja guys. Kelamaan sih tadi kita hampir sekitar 20 menitan nih kita tinggal. Serokinnya ketinggalan lagi guys. Ini tuh kita kasih daun pisang ini nih tuh. Jadi alasan saya ngasih rapet begini, ini biar ikan-ikannya nggak pada berantem tuh. Kasih tanaman, kasih ini juga, kasih air lama bawaan dia, terus dikasih daun pisang kayak gitu guys. Ini juga ada yang avatar ABC ABC ABC, cuma size-nya paling gede ini di S S plus. Nanti gede-gede kayak gini bakal kita pisah-pisahin nih yang udah kelihatan mutasi, dan pastinya warnanya udah enak, nanti bakal saya angkat dan sharein tuh kayak gitu guys. Jadi lanjut kita pindah ini guys, putirnya ke atas nih biar ikan-ikan yang di atas dapat makan semua. Oke, jadi kita lanjutin lagi, kita kasih makan ikan-ikan yang di atas. Tuh, nanti bakal kita lanjut lagi lah. Ini banyak banget nih guys, ini burayak nih. Tuh, rapet banget nih guys burayakannya nih. Tuh guys, tuh. Wah, nggak tahu udah ada berapa ekor, malas ngitungnya. Kita kasih ikan-ikan yang di atas ini juga kita kasih, ini juga kita kasih, ini juga kita kasih. Saya lagi belum sempat nyipon lagi, paling nambah-nambah air terus. Jadi kalau di atas tuh kadang suka kering. Jadi ternyata kemarin banyak semut. Ini female-female ada yang kawin guys. Jadi kalau misalnya kawin, semut banyak nih di sini nih tuh. Nih tuh guys, jadi suka ada yang kawin lubukan. Harusnya kita female-nya kita angkat nih, kita pisahin female-female nih. Nih guys. Nih female manis nih, cakep nih. Tuh. Manis guys. HM. Silakan lagi. Sama ini juga HM. Oke lah, nanti bakal kita sortir female-female nih. Jadi female-femalenya mau kita sortir, kita pindahin lagi dari line half moon. Jadi biar ikan-ikannya tuh si femalenya nggak pada kawin di lubukan. Jadi ternyata si female tuh bisa kawin di lubukan, guys. Ini udah kita sortir nih, bakal kita lanjut lagi deh. Sekalian kita nyarap femalenya nih hari ini, guys. Kita nyarok female-nya, kita pisahin semua nih female-female-nya. Gimana warnanya, pokoknya kita lanjutin lagi deh. Kita serokin dulu guys, kesini ya female-female-nya. Gila, panen female, female-nya banyak banget nih, serius guys. Ini female only ya, tapi ada sih beberapa male-nya yang bakal kita grooming, bakal kita pindahin ke tempat wadah sendirian, kayak model hub, kayak model plakat ini, blowfish. Blowfish, ini grizzle, hub moon, multi, candy, sama juga ini female female nih guys. Ini female female, ada female multi juga, banyak lah nih. Ini mah plakatnya ini male, jadi paling ada beberapa ekor aja sih. Ini juga male juga nih yang ngebras. Tergedenya gimana nih kita lihat aja nanti nih guys. Cakep nih ekoren. Nah paling konten sore ini sampai sini aja guys, jadi kita cukup lah. Jadi sekedar informasi buat teman-teman, jadi kita udah pindahin ikan-ikan yang ada di atas dari akuarium atas turun ke bawah. Kita mau ngejar size karena di atas akuariumnya terlalu padat tuh. Dan ikan-ikan di sini juga nih ada yang siap udah mau jadi indukan semua nih guys. Nih, paling targetnya inilah. Ini yang bakal jadi indukan kita nih. Tuh. Atau ini rainbow bisa. Nah, candy rainbow nih guys. Ya, nih rencana sama barongsai inilah. Nah, paling kontennya sampai sini buat temen-temen. Salam beta lover, jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.